Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pemula. Semoga sehat selalu untuk Anda, juga sehat selalu untuk saya. Sukses selalu untuk Anda, sukses selalu untuk saya. Salam pemula. Pagi ini kita mau bongkar kolam. Kita mau bongkarkan kolam, kita akan panen perdana lele, guys. Kira-kira menguntungkan apa tidak sih memelihara budidaya lele ini? Dan dapat berapa kilo nanti kita panen perdana? Ikuti, tonton sampai habis. Let's get out. Inilah kolam kita. Kita cuma punya 3 kolam, guys. Yang kolam atas kita bongkar, kolam 2 sama 3 kita belum bongkar ya. Itu masih belum cukup besarnya, jadi belum. Kolam depan saja kita bongkar. Tapi airnya masih banyak, guys. Airnya masih banyak seperti kita lihat. Itu tempat pembuangannya, guys. Mengalir ke sana. Kira-kira dapat berapa kilo? 1 kilo kah? 2 kilo kah? 10 kilo atau 1 ton? Ikuti terus. Mulai kelihatan, guys, ikannya, guys. Inilah ikan yang mau kita panen pagi ini, guys. Itulah dia, guys. Tapi airnya masih cukup banyak, guys, ya. Itu ikannya, guys. Belum nampak monsternya, guys, ya. Belum nampak, masih banyak airnya. Airnya masih banyak, guys. Salam pemula, lanjut lagi video kita. Kita sedang bongkar kolam, guys. Hasilnya itu. Tapi sekarang kita lagi istirahat karena capek. Capek. Dapat 3 jerigen, guys. 3 baskom, tapi ini masih ada nih. Masih ada. Pokoknya ikuti terus keseruan kita hari ini. Untung atau rugi, simak terus video ini. Yes. Aduh. Ini salah satu monsternya, guys, ini. Ini salah satu monsternya. Alah. Tapi ada tadi, guys, monsternya. Yang lainnya pada segitu-segitu, dia segini tadi satu ekor, guys. Tapi nggak tahu kemana itu. Aduh, yuk kita cari. Orangnya nanggoknya di sana ya kan, ikannya di sini. Mencret-mencret apaan lah. Assalamualaikum
Salam pemula bagi saudara-saudara. Kita sudah siap bongkar kolam panen lele. Sekarang kita mau menganalisis untung atau rugi. Untung atau rugi. Ayo kita sama-sama lihat tidur. Mari kita lihat sama-sama saudara. Pertama kita beli bibit tuh 4 kali ya. Pertama kita beli 350, kemudian kita beli 560 ekor ini karena stok bibit nggak ada habis. Jadi next time kita beli bibit tuh 3000 ekor, kemudian kita beli lagi 2500 ekor untuk keseluruhan 3 kolam tadi. Dan rata-rata ini saya beli ini dengan harga 100 ya per ekornya. Jadi total bibit 6.410 ekor dengan harga 700.000. Mari kita lihat pakan. Pertama kita beli pelet 800 itu 3 kali ya, sekilo-sekilo dengan harga 20.000. Kemudian kita beli pelet yang 1.000 satu sak itu dengan harga 185.000. Nah, sampai di sini kita beli raja lele 1 55.000, molase tambah M4 30.000. Kemudian kita sudah pakai min 1, kemudian min 2, kemudian min 3. Kemudian kita ada beli lagi ini 781 polos semua. Jadi total pakan kita habis cuma 160 kilo, saudara. Cuma habis 160 kilo dengan total keseluruhan campur kita beli prebiotik dan lain sebagainya. Total modal kita adalah Rp2.474.000. Ini udah dicampur dengan modal bibit. Nanti kita jelaskan ya terperinci dengan terperinci ya. Kenapa di sini kok amburadul? Kita lihat. Karena gimana coba? Pakannya sudah baru 160 kilo, sementara bibit kita 6.410 ekor. Kan enggak langsung enggak masuk ya, Saudara. Kita lihat hasilnya. Modal kita 2.474.000. Sementara kita tadi panen satu kolam isinya cuma 56 kilo kali 16.000. Itu kita dapat uang Rp896.000. Berarti kalau dipotongkan modal kita masih kurang Rp1.578.000. Tapi kita masih ada dua kolam. Masih ada dua kolam yang belum dibongkar. Di sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ini rugi. Ini rugi ya guys. Mengapa kita positifkan rugi? Pertama, kita mempunyai beberapa kesalahan yang fatal. Pertama, bibit kita salah beli bibit. Yang 3000 ini salah. Ini bibit yang gimana ya? Yang ukurannya sama harinya nggak sama. Ini bibit. Jadi di 3 minggu pertama itu saya shorter lebih kurang 3.500 sampai 4.000-an yang mati. Yang mati. Jadi kemungkinan ikan kita tinggal sekitar 2.000-an, guys. Tinggal 2.000-an. Kemudian kesalahan kita lagi adalah di pakan. Yang ini, guys. Yang min 3 dengan min 2 ini bukan 781 ya guys, ini bahkan bukan 781, ini adalah T79. Ini saya habis 50 kilo dengan harga hampir 400.000, ini sia-sia. Jadi di sini kena nomor 2. Nomor 3 nya kita kena dengan pakanan yang kita berikan kepada lele itu tidak teratur.
tidak teratur. Jadi pertumbuhan lele tidak sama, guys. Gitu. Jadi pada kesimpulannya, apapun usaha kita, kalau kita melakukannya dengan sistem yang benar, tidak ada kerugian. Karena ini penuh dengan kesalahan. Ya maklum aja guys, ini pemula. Jadi ini pemula, jadi wajar aja. Bagi rekan-rekan pengusaha lele atau pembudidaya lele, ini kesalahan di sini cukup fatal. Pertama bibit, kedua pakan yang enggak jelas mutunya. Jadi bagi rekan-rekan pembudidaya lele, jangan sesekali memberikan pakan pelet yang enggak jelas mutunya. Lebih baik kalau kita modal enggak ada, pakai pakan alternatif. Itu lebih enggak apa-apa sih. Daripada pakan pelet yang uangnya pasti, tapi vitamin mutunya enggak jelas. Di sini saya kena. Di sini sama di sini. Dan pemberian pakan yang enggak teratur. Jika dianalisis betul-betul ini tetap untung sih. Kalau kita tidak melakukan kesalahan. Ya, salam pemula dari hobi aja. Ketemu di next video. Salam pemula. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.